Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tetap kita berjuang sosial, kawan-kawan. Ya bro ya. Ya. Nah, kita lihat sementara lihat orang merawat jagung nih bro. Daerah ini nih jagung, khusus jagung bro. Mati nanti jagung lagi pokoknya di sini. Ini tiap tahu tiap hari ya, tiap pokoknya bulan tiap bulan panen ya. Jagung terus. Enggak ada yang lain jagung. Semangat Pak, semangat. Tetap semangat. Nah, ini khusus spesial jagung tuh Bapak itu bro. Iya kan. Nah, kita melanjutkan perjalanan kemarin mencari Pak Kemis. Kemis atau Pak Edi. Wah, mudah-mudahan walaupun hari Selasa hari ini belum mencapai Kemis, mudah-mudahan bisa ketemu Pak Kemis ya. Nah, Pak Kemis ini mau dikasih sembako tapi nggak ketemu kemarin. Iya. Seharian dicari hujan kan kawan. Teman-teman. Kita ini pending kemarin. Sudah dapat informasi bro ya. Iya. Informasi jalur 1 depannya ada warung. Iya. Ada kios sembako itu rumahnya. Tapi informasi 2 versi itu betul semua ya bro. Betul. Semua ya, ada tempat dia bekerja, tempat dia tempat apa bermain, tempat dia tidur, istirahat. Ya itu betul semua. Namanya Pak Edi atau Pak Kemis. Yang benar yang mana ini? Atau dua nama ini benar semua? Iya. Tapi katanya orang benar semua, bro. Iya, benar semua. Namanya enggak Pak Edi ya Pak Kemis. Ya nanti kita tanya kenapa dibilang namanya itu Pak Kemis. Pak Kemis atau iya. Pak Edi. Ya, ini kalau sebelah kanan nih pondok-pondok kebun, bro. Jadi kalau orang berkebun enggak pulang bisa masak di situ. Kayaknya Bapak ini juga kenal. Bapak saking banyaknya kenalan. Banyak kenalan. Wes, setelan migrasi di Kota Waringin Timur Selatan nih hampir sebagian besar kita kenal, bro ya. Iya. Nah, ini masyarakatnya ramah-ramah, pada giat bertani. Tidak ada yang malas-malasan kan, kawan. Rata-rata kami temui pada giat pada bertani terus. Lanjut biarpun musim kemarau beliau pakai semprot ini. Nah, di sini biasanya ngumpul. Nah, ngumpul di sini Pak Kemis atau ya. Pak Edi kan. Pak Edi. Jadi kita ke kiri ya, Bro. Global, ya kita ambil kiri. Ya. Penasaran kami belum menemukan ini. Mau ngasih sembako untuk lebaran nih kawan-kawan. Karena ini sudah kenal baik tapi belum tahu rumahnya, Bro ya. Iya. Kita akan lacak kalau bisa hari ini betul-betul ketemu lah bro. Kayaknya ketemu. Kalau belum berangkat ngarit. Iya. Beliau kalau pagi ini ngarit bro. Oh, memang rutinitas ya tiap pagi. Rutinitas ngarit ya. Sapinya entah berapa, sapinya gede-gede. Ya, untuk memenuhi kebutuhan pangan sapi. Sore jam 2 sampai sore itu beliau nanam-nanam bertani. Nah itu katanya aku pernah jumpa itu. Kalau yang tani itu untuk harian, makanan hari untuk konsumsi, bro. Iya. Kalau sapi itu untuk tabungan. Tabungan, sapi. Ya, itu amang yang di depan itu yang kita bagi. Yang kemarin lah, iya. Itu sumber kita bertanya di mana rumah ya, Pak Kemis, ya itu beliau sama beliau itu. Ini, beliau ini di depan ini. Dan kita pernah mobilnya celep di sebelah situ. Nah ini rumahnya, ini amang yang kita temui kemarin. Iya. Kita sudah. Mang. Oh mang. Oh mang. Nah, ini amang kemarin itu. Kita lanjut terus. Mungkin ini tidak jauh. Rumahnya sebelah mana bro? Ada warung bro. Oh ini nih. Berarti kiri jalan depan nih bro yang oh, iya. Ada gerdu itu ya yang ada waletnya tuh bro. Oh ini apa punya walet, sudah punya walet sendiri atau jaga punya orang ini. Aduh, nah itu rumahnya bro yang bagus itu. Oh ini ada embeknya nggak? Ada embeknya itu sapinya di dalam itu. Nah kalau gitu nah, betul kita kesitu aja. Ayo, saya yakin itu rumahnya karena petunjuknya ada gardu
Iya, kita lacak dulu teman-teman. Kita tanya dulu bro ya. Iya. Tahu nanti salah. Nanam jeruk apa nih bro? Lemon. Nanam jeruk lemon. Nah ini lemon teman-teman. Benar bro ini bro. Oh iya, ini ada sapinya mas bro. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya nih. Ada sini tempatnya Pak Kemis ya? Iya. Mana orangnya mas? Bapaknya lagi ke lahan Pak. Oh. Bisa dipanggilkan lah mas? Udah enggak. Anu di tempatnya juga. Hmm. Mulanya siang ya? Paling jam-jam sudah mati. Mau ngasih? Oke bro nanti. Iya. Mau dikasihkan kan? Anu wakilkan aja. Wakil. Mau ngasih beras itu. Oh, iya. Saya nyoting itu mas. Nah, jenis sapi ini mas, jenis apa sapi? Ini ada yang Brahma silangan. Hmm? Kalau anaknya silangan Brahma. Oh Brahma ya? Yang ini laki ya? Cewek semua. Oh cewek semua ya? Udah berapa tahun ya kayak gini ya? Kalau ini udah lama sih bapaknya, tapi ini udah tua. Udah tua ya? Nah ini rumputnya tersedia. Tangannya teman-teman. Di sini rumahnya Pak Kemis anu orang tua kah? Aku dari Lampung. Oh, tahu Pak Kemis itu siapa? Pak Kemis itu Pak D. Oh, Pak D. Di Lampung ngapain? Memang tetap di Lampung. Merantau di sini, Pak. Oh, merantau. Padahal Lampung juga rame. Iya, rame nih, Pak. Iya. Pengen nyari suasana. Oh, cari suasana anyar. Udah berapa bulan di sini? Setahun. Udah lama juga. Kerja di mana? Di toko. Oh toko. Ini libur ya hari ini ya? Masuk. Oh, malam nggak masuk? Bentar lagi. Oh, jamnya. Iya. Jam berapa biasanya Pak Kemis pulang? Jam 8 mungkin. Jam 8? Jam 8. Jauh ya tempat kebunnya? Kita nggak tahu sih nyari rumputnya di mana itu. Oh, cari rumput. Nyari rumput. Ini bro, kupangkul. Mas bro. Baru ketemu tempatnya Pak Kemis atau Pak Edi. Namanya yang benar siapa ya, Mas? Bapaknya. Pak Edi Kemis. Edi Kemis. Oh, namanya Edi Kemis. Ya, aslinya Pak Edi Kemis. Ini mencari Pak Edi. Keliling, Mas. Oh, iya. Kan pas ngarit ketemu tak buat video. Pak Kemis pasti rumahku dekat langgar sono tanya. Soalnya sono keliling sono balik-balik. Sampai sehari hujan kemarin. Mama, terima Mas nih. Oke, nah ini. Ini ternyata namanya siapa mas? Edi Kemis, jadi semuanya benar. Semuanya benar. Sapinya belum di video belum? Udah. Nah, itu sapinya dua. Sapi itu penggemukan mas itu ya? Sampai anak nomor berapa mas? Aku ponaan mas. Oh ponaan? Dari Lampung. Oh dari Lampung? Berapa bulan sudah di sini? Setahun. Kerja di mana mas? Di Simpang Paku ya. Simpang Paku? Toko apa mas? Oh di situ lah. Sampai sekarang ya, kalau anaknya oh di Bali kembali. Oh, jalan Bali. Kembali jadi ini sampean ibunya aja ketika oh ada saudara latihan kan di beliau rajin kawan saya kenal di kebun dia lagi ngarit nyarikan makan ternaknya yaitu kerbau ada apa sapi dari Australia kan itu dia penggemukan jadi setelah besar jual beli lagi gitu bro. Iya. Yeah. Oke, kita cabut dulu Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas ya. Yuk. Nah, Pak Kemis nih apotek hidupnya lumayan banyak nih. Nah. Ini apa namanya, bro? Namanya ini serai. Oh, serai teman. Pengusir nyamuk itu, bro. Oh, ini usir nyamuk. Iya. Wah serem juga nih serai yang bisa ngusir nyamuk nih. Ngusir nyamuk. Nah, ini tanamannya
jeruk lemon, Bu. Jeruk lemon. Ada juga kelengkeng. Nah, ini pupuknya di pupuk kandang subur. Nah, ini lemon. Ini seri apa? Sirkaya. 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 Lengkap, nah. Bu. Ini jambu air. Jambu air. Nah, ini juga ada. Nah, ini gardunya, Bro. Ini gardunya. Nah, kiranya video saya sampai sini mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.